Dengarkanlah sajak senja di palang besi, hasil karya Pena Alam. Senja mula menangis, remang membongkar sendu, mengutus kuntum-kuntum serakan cahaya berlari di celah cambangan bunga dedawai, menari mengikat ramah kekosongan dalam kotak tidur sepi nan pedar hati. Pilu wajahmu yang senja, yang dulu melakar kebahagiaan, kini merayap sayu membelai jemari malam, dan keterbuangan yang merangkum dalam keterasingan, yang mencengkam dalam kesakitan yang membungkam. Tanpa pasir pantai atau silir angin, rentet susun bibir palm besi dingin itu menjerut resah berteleku dalam hening bernyanyi rakus, dalam keluh rasa kertek kokongan menghantar pergi erti keriuhan. Jauh di balik redup senja yang mula mengundurkan diri bersama riak samudra, jiwa bernama kesunyian, hukuman terhebat hikayat kemanusiaan. Seterusnya, kita lihat pula masa setiap rangkap dalam sajak senja di palang besi. Maksud rangkap satu, suatu senja menyaksikan tebaran cahayanya yang semakin suram dan hanya dapat dilihat oleh penyajak melalui celah-celah lubang sel penjara yang memisahkannya dengan dunia luar yang terpaksa diisi dengan suasana yang sepi dan penuh kekesalan di hati. Maksud rangkap dua, waktu senja yang dahulunya membawa bahagia kepada penyajak, kini bertukar sayu tatkala menjelang malam kerana penyajak terpaksa hidup di dalam sel penjara yang menyakitkan, terbuang dan terasing dari dunia luar. Maksud rangkap tiga, dalam sel penjara yang bersambung antara palang besi, penyajak resah berteleku dalam suasana hening akibat dipenjarakan tanpa ditemani suasana bising. Pada waktu senja yang semakin menghampiri malam, penyajak merasakan jiwanya semakin sunyi dan merasakan itulah hukuman kemanusiaan terhebat yang perlu ditempuhinya. Seterusnya, kita lihat pula tema sajak senja di palang besi. Kesengsaraan dan kesepian seorang banduan yang hidup di dalam sel penjara. Perasaan sunyi dan sepi seorang banduan akan lebih dirasai tatkala menjelang malam kerana mereka terpisah dan terputus hubungan dengan orang lain serta terpaksa tinggal dalam sel penjara yang gelap tanpa sebarang cahaya. Seterusnya, kita lihat pula persoalan dalam sajak senja di palang besi. Yang pertama, penyesalan yang tiada penghujung. Yang kedua, kehidupan di dalam sel penjara yang amat memilukan.
Yang ketiga, penderitaan hidup yang terpaksa ditempuhi sendirian. Seterusnya, kita lihat pula nilai dalam sajak senja di palang besi. Nilai yang pertama, nilai ketabahan. Contohnya, penyajak tabah menghadapi suasana sunyi dan kegelapan di dalam sel penjara apabila waktu malam tiba. Yang kedua, nilai kebebasan. Contohnya, penyajak merindui zaman dia hidup bebas sebelum dia dijatuhi hukuman penjara. Dan yang ketiga, nilai keredaan. Contohnya, penyajak reda menerima hukuman penjara akibat kesalahan yang pernah dilakukannya. Seterusnya, kita lihat pula pengajaran. Yang pertama, kita hendaklah menghindarkan diri daripada terjebak dalam gejala negatif yang boleh menjerumuskan seseorang itu ke dalam penjara. Yang kedua, kita hendaklah menghargai nikmat kebebasan hidup yang dikurniai oleh Tuhan. Yang ketiga, kita mestilah menjadi orang yang mematuhi undang-undang negara. Yang keempat, kita hendaklah berfikir secara rasional dalam membuat sebarang tindakan.